Deddy Mulyadi mundur dari Golkar. Kini, mantan Bupati Purwakarta itu jadi kader Gerindra. Kepastian itu sudah disampaikan Sekjen Gerindra Ahmad Muzani. Deddy didaftarkan sebagai caleg Gerindra ke KPU dengan Dapil Purwakarta, Karawang dan Bekasi. Deddy Mulyadi juga sudah mengumumkan dirinya gabung ke Gerindra lewat sebuah video yang beredar, bahkan, dia sudah mengkampanyekan Prabowo Subianto sebagai Presiden RI sebelumnya. Deddy Mulyadi saat jadi kader Golkar sempat menjabat Ketua Pemenangan Jokowi, Maruf Amin Jabar pada Pilpres 2019, kini, yang terbaru, di akun Instagram, Deddy mengunggah foto sedang bersama Prabowo Subianto di kediamannya. Dalam foto tersebut, Deddy mendapat hadiah buku berjudul Kepemimpinan Militer. Menorehkan catatan sejarah masa lalu untuk meraih kejayaan di masa depan dengan ideologi, visi dan keyakinan bersama Prabowo Subianto, kita terus bekerja untuk Indonesia Raya, kata Deddy Mulyadi. Mugia kapayun, lemur urang urus, kota urang tata, Jawa Barat, istimewa. Oke ulah hilap, sim kuring ayo nama parantos, di Partai Gerindra. Mudah-mudahan pamimpin kuring tiasa jantan presiden 2024. Sahadri atuh iwal ti Bapak Prabowo Subianto. Salam waktos kata saya dan hatur nuhun.